Pembukaan MTQ keempat tingkat Kecamatan Alam Barajo yang diselenggarakan oleh Kecamatan Alam Barajo dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher. Kegiatan ini pun mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher. Malam pembukaan MTQ keempat tingkat Kecamatan Alam Barajo pada hari Rabu 21 Juni 2023 turut dihadiri anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher dari daerah Pilih Alam Barajo. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Camat Alam Barajo sebagai tuan rumah, Forum RT sekecamatan, perwakilan dari Polsek dan perwakilan TNI, para kadis di lingkup pemerintah Kota Jambi serta para camat lainnya. Dalam kegiatan ini, anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher berharap kegiatan MTQ ini berjalan dengan lancar dan para peserta mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Selain itu, ia juga mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Ini kami menyampaikan mudah-mudahan ke depannya nanti acara MTQ ini lancar dan baik. Semoga para-para kapil-kapil yang bertanding supaya mendapatkan pembacaan Al-Quran yang lebih tepat dan berakhlak. Ucapkan para tamu undangan khususnya pada kita Muslim telah sudi bersedia menyempatkan waktunya wajib untuk mengikuti acara pembukaan MTQ keempat Kecamatan Alam Barajo yang berdomisili di RT 04 Kelurahan Kota Mati untuk MTQ ini. Sementara itu, tokoh masyarakat setempat Buya Nahri menyampaikan dirinya sangat menyambut antusias dengan kegiatan MTQ di Alam Barajo ini. Semua lapisan masyarakat tidak dilukas, bukan saja orang kelurahan, bahkan tapi semua kelurahan dan kita nggak termasuk tanpa daerah ikut masuk semangat yang tujuh hari. Sandi, Cik TV, laporkan.